Setelah yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami kembali boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasihi, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab dan Firman Tuhan yang terdapat di dalam Surat 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan demikian, "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh Firman Allah yang hidup dan yang kekal." Sebab... Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita hanya mempunyai waktu yang sangat sempit, apa yang akan kita lakukan? Nah, ada bermacam-macam tentunya, tetapi paling tidak ada tiga kemungkinan. Yang pertama, kita shock, kaget, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak melakukan apapun. Yang kedua, justru sebaliknya, kaget, panik, lalu bertindak ngawur. Ya, apapun dikerjakan, apapun dilakukan, dan semuanya tidak terencana dengan baik, pokoknya ngabur-ngaburan. Dan yang ketiga, nah ini yang menyikapi dengan sikap yang jernih, tenang, sadar bahwa waktunya sangat pendek, sangat sempit, maka saya harus melakukan apa yang terbaik. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus menulis surat kepada jemaat dan dalam suratnya itu ia mengutip kitab Yesaya. Ya. Apa yang dikatakan di sana, digambarkan kehidupan manusia itu seperti rumput yang gampang sekali menjadi kering atau seperti bunga yang begitu mudah menjadi gugur. Ya. Tadi pagi berkembang, sore sudah lisut dan layu betapa pendeknya. Nah, itu gambaran kehidupan manusia yang sangat singkat. Pemasmur di tempat yang lain, pasal 90 juga mengatakan atau memohon kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya apa? Supaya kami beroleh hati yang bijak. Apa artinya menghitung hari-hari? Artinya adalah menyadari betapa sempitnya, betapa pendeknya kehidupan yang dijalani itu. Ya, menghitung hari itu kan seolah-olah hanya beberapa hari, bukan dalam hitungan ribuan hari, tapi dibayangkan seolah-olah hanya beberapa saja. Itu untuk mengingatkan betapa kehidupan manusia di dalam dunia ini sangat terbatas. Sangat singkat, sangat pendek. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh surat uh, 1 Petrus tadi, bahwa kita diingatkan, sekalipun kita hidup dalam jangka waktu yang sangat pendek, tetapi ingatlah bahwa kita dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, jangan juga kita menjadi fana atau duniawi, tetapi biarlah kita juga hidup di dalam terang firman Tuhan, hidup. Secara kekal hidup, secara berkualitas, maka sekalipun waktu kita singkat, pendek, tidak perlu panik, tetapi mari kita sikapi dengan sikap yang bijaksana. Mari kita isi hari-hari kita dengan berbagai hal yang berkualitas, yang bermutu, bukan asal-asalan, bukan ngawur-ngawuran. Atau tidak berbuat apapun, jangan seperti itu. Waktu yang singkat, mari kita isi dengan sebaik-baiknya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani manusia, melayani sesama, menjadi berkat bagi sesama, melakukan segala hal yang baik. Maka, sungguh kita tidak akan dirisaukan waktu yang pendek tadi. Karena kita mengisinya dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa di dalam waktu yang sangat sempit ini. Biarlah kami melihat itu sebagai suatu kesempatan untuk tetap berkarya, melakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan. Meneraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.